Naskah ujian nasional paper-based test 2015 jenjang SMP tiba di Solo, Jawa Tengah. Ribuan soal yang datang dari Semarang itu disimpan di SMP Negeri 15 Solo sebelum didistribusikan ke 3 Suprayon di Solo. Ribuan soal UN SMP yang tersimpan dalam ratusan kardus dengan pengawalan ketat kepolisian masih dalam keadaan disegel akan dijaga bergiliran dari pihak sekolah dan kepolisian selama 24 jam. Diharapkan dengan pengawasan banyak pihak, naskah ujian nasional tingkat SMP ini aman dari kebocoran untuk ujian nasional yang berlangsung 4 hingga 7 Mei nanti. Dan akan diikuti sebanyak 11.173 siswa SMP luar biasa, 26 sekolah, dan yang ikut paket B 70 siswa. Sementara untuk ujian komputer atau CBT di Solo sendiri hanya diikuti 2 sekolah saja, yakni SMPN 1 dan SMPN 4. Alhamdulillah pagi tadi subuh ya, subuh sudah sampai di Solo. Teman-teman berangkat kemarin jam 7 ya Pak Waliana ya, jam 7 dari Solo ke Kudus, kemudian tadi sudah sampai di Solo jam 4. Oh, sama saja, cuma sekarang ada CBT, CBT dan PBT. Kalau yang ini kan yang PBT, meskipun yang SMP 1 dan 4 yang besok itu CBT, tetap dapat jatah soal PBT. Jadi semua dapat, sudah disiapkan. Tapi SMP 1 dan 4, CBT, dan kemarin sudah kita monitor, sudah kita pantau dengan Komisi 4 DPRD, insya Allah semua.